Aksi unjuk rasa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ke kantor Balai Kota Sukabumi menuntut tingginya harga kios yang dianggap memberatkan pedagang. Aksi tersebut sempat terjadi saling dorong dengan pihak kepolisian yang menutup gerbang karena pendemo ingin bertemu dengan Wali Kota Sukabumi. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sukabumi melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Sukabumi. Massa menuntut tingginya harga kios yang dianggap memberatkan pedagang. Selain itu, mereka meminta Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi menemui para pendemo dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sukabumi. Aksi yang awalnya damai tiba-tiba memanas. Mahasiswa sempat saling dorong dengan pihak kepolisian yang menjaga pintu gerbang Balai Kota Sukabumi di Jalan Syamsuddin Sukabumi. Mahasiswa menuntut Wali Kota menurunkan harga jual kios Pasar Pelita Sukabumi yang saat ini masih dalam tahap pembangunan. Harga sebesar 45 juta per meter tersebut dianggap sangat memberatkan para pedagang, sehingga para mahasiswa meminta pemerintah daerah harus turun tangan. Menurut koordinator aksi Bayu Maulana Firdaus, harga sewa lapak untuk pedagang yang dipatok 45 juta per meter sangat memberatkan para pedagang dan tidak rasional, sehingga pihaknya meminta Wali Kota untuk menjelaskan terkait tingginya harga lapak tersebut. Permasalahan yang utama itu adalah harga dari per meter dari ruko Pasar Pelita itu tidak rasional. Apakah 45 juta itu dapat dianggap rasional? Kami Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sukabumi merasa itu tidak. Kenapa demikian? Karena ketika kita kaji lebih dalam, apa sih landasan yang melandasi gitu? Kenapa 45 juta per meter? Apakah ini adalah sebuah permainan dari pemerintah untuk bagi-bagi kue gitu? Atau seperti apa gitu kan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sukabumi hari ini mempertanyakan akan hal itu. Aksi unjuk rasa pun berlanjut dengan memblokir Jalan Syamsuddin selama hampir 15 menit lebih akibat kekecewaannya karena tidak bisa bertemu dengan Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi. Setelah sempat memblokir jalan di kedua arah Jalan R. Syamsuddin Sukabumi, massa yang dikawal aparat gabungan polisi dan Satpol PP akhirnya membubarkan diri. Budi Setiawan, Bandung TV.